Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz mohon Kiat-kiat agar bisa bertawakal Dengan benar karena kadang Nisan saya mengatakan bertawakal Tapi di dalam hati tidak menerima Takdir yang sedang dihadapi Dan selalu takut kehilangan Pekerjaan Ustaz Tawakal itu amalan hati Makanya hati itu yang dibenahi bersandar kepada Allah. Itu tidak cukup dengan dilisannya. Tapi hati itu dia serahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti badannya mengiringi dengan mengambil sebab. Iya. Dengan mengambil sebab menjalani dari sebab-sebab. Nah, hatinya selalu dia jaga bersandar kepada Allah dan bergantung kepadanya. Itu yang dia pelihara. Dia perlu memupuk dirinya di atas hal itu. Ya, dengan banyak mengingat kebesaran Allah. Banyak mengingat luasnya rahmat Allah. Dan mengingat bahwa dia Allah satu-satunya memberi rezeki. Dan mengingat akan keutamaan kalau seorang bersandar dan bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan dia selalu berdoa kepada Allah untuk hal itu. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Baiklah, jazakallah khair, barakallah khair.